Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul di Maul Stream. Lagi mau pulang ke Depok, ketemu nih sama si Obak yang sekarang paling beda nih sama Obak yang lainnya. JR East 203 dengan livery baru. Udah lama juga sih livery barunya, tapi ya udah deh, kita gas aja. Tonton sampai habis dan subscribe dulu yuk. Ini dia nih, kita bersiap pulang dari stasiun Gondangdia dan datang desa Obak masuk ke jalur 2 sekitar jam 7 malam. Nah, kita jadi di sini nih. Kosong nih. Becik ini penuh. Hari ini kita akan ditolong kembali. Selamat datang di JR East 203 livery baru. Nah, itu dia suara pintu yang khas banget dan kita tunggu-tunggu kalau naik Obak ini. Kayak gerobak gluger gluger gluger. KRL komuter lain dari Jakarta Kota tujuan akhir stasiun Bogor. Dengan 12 kereta. Kereta pertama dan terakhir dikhususkan untuk penumpang wanita. Ngomong-ngomong, video ini direkam akhir April. Jadi sebelum pengoperasian rute baru, masih ada kereta tujuan Bekasi dan Cikarang dari stasiun Jakarta Kota. Beginilah interior dari JR East 203. Pulangnya jam 7 malam, tapi tumben banget ya, gak rame. Dan kita masih dapat duduk lagi. Baru berangkat dari Gondangdia, kok kereta kita udah melambat aja ya? Ngomong-ngomong, JR East 203 ini alias Seobak tinggal berapa sih populasinya? Kemarin sih mau sempat ketemu dua rangkaian JR East 203 ini yang pakai livery lama. Jadi kalau misalnya mau bisa absen, ada tiga rangkaian berarti ya JR East 203 ini. Oke, kereta kita tiba di stasiun Cikini. Semboyan 6 aspek sinyal kuning sudah diberikan, kita berangkat menuju stasiun Manggarai. Wah, stasiun Cikini sepi ya. JR East 203 ini dulunya kan cuma 8 rangkaian ya yang beroperasi di KRL komuter lain Jabodetabek. Terus ada juga yang ditambah jadi 5 plus 5 alias rangkaiannya punya 10 kereta berkabin tengah. Terus yang ini deh yang keren menurut Maol, rangkaiannya terdiri dari 12 kereta dan semuanya nyambung, tidak memiliki kabin tengah. Jadi kita bisa berjalan deh dari kereta pertama sampai kereta ke-12. Papasan nih kita sama JR East 205, kenceng banget ya. Berarti dia dari stasiun Manggarai yang bawah tuh. Zaman kemarin, kalau zaman sekarang mah gak ada lagi yang dari bawah ke atas gini. Oke, kita berbelok ke jalur layang stasiun Manggarai. Yeah, I mean,
menuju stasiun Sudirman Tamrin Duri Angke. Selamat datang transit, kita menuju di stasiun transit Mambo. Wah, gemerlap banget Jakarta malam-malam. Kalau kita masuk di jalur 13, pintu yang dibuka hanya pintu ke sebelah kiri. Sudah. Pintu ke sebelah kiri. Stasiun transit Manggarai. Hah? Kereta kita masuk jalur 13. Kayaknya kita bakal ketemu sama KRL tujuan Bogor juga nih, yang masih standby di jalur 12. Ada di mana lokasi stasiun transit Manggarai? Oke, itu dia tuh. Beneran kan ada JRS 205 di jalur 12 tujuan Bogor juga nih. Wah, mana kosong juga ya. Oke, akhirnya kita memutuskan pindah nih. Sampai jumpa JRS 203 livery baru. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan kita melanjutkan perjalanan menuju stasiun Bogor. Kali ini bersama JRS 205. Tapi emang begitu sih, kadang-kadang kita bisa mendapatkan momen di mana kereta kita masuk ke jalur 13 dan di jalur 12 stasiun Manggarai ketemu deh dengan sesama KRL tujuan stasiun Bogor yang bakal berangkat lebih duluan. Ya tergantung sih mana yang duluan masuk aja. Siapa tahu kita masuk ke jalur 12 tapi di jalur 13-nya juga udah ada kereta. Nah, berarti si 13 yang berangkat duluan. Ya, namanya juga di Manggarai kadang-kadang kita suka ketahan ya. Nah, kali ini mau turun di stasiun Pondok Cina. Kan turun nih dari JRS 205 tadi. Nah, niatnya pengen nungguin si JRS 203 yang kepikirannya pasti ada di belakang kereta kita nih. Yuk, coba kita tungguin. Dewe, ada KRL komuter lain tujuan Angke tuh dari Bogor. Waduh, mengenang masa lalu nih kita. Si rute kereta yang udah nggak ada lagi, Bogor Angke. Nah, ada KRL tujuan Bogor nih. Yah, ternyata bukan si obak. Aduh, kirain obak. Diberinya harapan palsu kita ini. Ini mah pasti kereta dari arah Tanah Abang atau Angke yang masuknya ke jalur bawah stasiun Manggarai. Ya udahlah. Terima kasih untuk komuter lain, khususnya JRS 203. Si Obak, sampai ketemu lagi ya. Kalau suka videonya silakan di-like dan jangan lupa juga untuk komen, share dan subscribe. Ketemu lagi sama Mao di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.